Cara mengelim kecah retak di mobil, ya guys. Ini cara mengelim kecah retak di mobil harus kita jemur di matahari. Ya langsung keras ya guys. Langsung keras ya. Kita jemur bukan di bawah matahari, dia nggak keras. Jadi aplikasinya nggak keras ya. Ini langsung keras ya. Kita tunggu merang beberapa menit ya guys. Ini udah bisa kita kopek. Ini langsung kita kerok yang keras nih. Kita tunggu beberapa menit lagi untuk kita kopek plastik ini ya guys. Ini tunggu beberapa menit. Kaca ni retak, nggak tahu penyebabnya kenapa tiba-tiba retak sendiri. Dari sini retaknya, sini sampai kemari ya. Lem, kalau nggak kita lem bisa menyambung sampai kemari ya guys. Nggak, sebelah sini akan jebol dia dan bisa membahayakan dah. Daripada kita ganti kaca satu lembar ini, dia harganya jutaan ya, kita aplikasikan pakai lem aja ya guys. Jadi kita lihat episode selanjutnya ya guys, apakah aplikasi lem ini berhasil apa enggak.